Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damar Daru Ramadhan Nahas dari kelas 10 animasi 2. Ya, jadi di sini saya bakal lanjutin bikin objek game aset. Nah, kemarin kita udah bikin box di sini. Sekarang kita bakal bikin barrel. Nah, jadi untuk bikin barrel di sini aku pakai polygon plane. Oke, kita tarik dulu. Lalu di sini kita ke atribut dan subdivision ya, aku ganti jadi 2x2. Nah, kayak gini. Nah, lalu di sini kita pakai vertex selection. Kita seleksi semua yang di pinggir-pinggirnya sambil tekan shift. Oke, lalu kita bakal kecilin dia. Kurang lebih mirip sama pembuatan shield. Nah, oke, segini. Lalu kita pakai edge selection, kita seleksi pinggirnya, lalu kita extrude, dan kita besarin. Nah, ini prosesnya sama kayak bikin shield. Oke, nah setelah kayak gini, kita pakai face selection, klik 2 kali, kita extrude, lalu kita tarik ke atas. Nah, ini adalah bentuk dasar dari barrel ya. Nah, setelah itu di sini kita perlu yang make yang namanya multicut. Nah, multicut ini kita taruh di tengah sambil pencet Ctrl dan Shift. Ctrl dulu, lalu Shift. Nah, ini tengahnya kita kasih S. Nah, ini tengahnya, terus di atasnya juga kita kasih, di bawahnya juga kita kasih. Nah, setelah itu di sini ya, untuk yang tengah kita bakal seleksi dulu nih, muter kayak gini. Terus di sini kita bakal bentuk agak cembung gini karena barrel kan agak cembung gitu ya dia ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Setelah kita bentuk kayak gini, kita langsung aja masuk ke texturing. Kita seleksi semua, kita langsung aja, kan warna teksturnya udah ada ya. Jadi kita tinggal pasang aja sini. Nah, kita pakai automatic juga. Sini aku ganti dulu ke UV editing workspace-nya. Lalu di sini kita pilih yang barrel dulu aja. Setelah itu kita stack shell. Nah, ntar dia nyatu kayak gini. Lalu di sini kita bakal langsung aja untuk kita pasin di sebelah sini. Thank you.
Oke, nah jadi di sini udah jadi ya untuk texturingnya. Yap, jadi di sini kita perlu pakai multicut lagi. Oke, nah ini udah beres ya untuk pembuatan extrude-nya, multicut-nya maksudnya. Sini saya udah tambahin beberapa multicut seingat saya ya. Nah, di sini ntar kalau kita punya 3 jadi kayak gini ya. Dan di sini aku mau nambahin detail. Kita bakal seleksi dulu ini. Kita mau extrude ke dalam. Nah, kayak gini. Lalu oke, sudah ya. Ini kayak kita tambahin multicut lagi. Tujuannya agar memperkuat. Oke. Di sini.
Nah, kalau kita pencet 3 dia bakal jadi kayak gini. Nah ini kan jadi soft gitu kan kalau kita mainin add support. Nah, jadi ini jadi barrelnya. Dan di sini aku pengen naro dulu, kita naming dulu ya. Kita kasih nama barrel underscore msh atau mesh. Oke. Lalu kita di sini kita atur ininya ya. Oke, sip. Sip. Kita gedein dikit. Oke. Nah, jadi untuk objek kedua udah jadi, ada beres di sini. Ya, jadi sudah selesai. Bila ada kekurangan mohon maaf. Jadi cukup segini untuk video kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.